Kecelakaan antara bus penumpang dan truk pengangkut ayam terjadi di ruas tol Cikopo Palimanan, Minggu, tanggal 3 Juli tahun 2022, sore. Menurut laporan para pengguna jalan, lokasi kejadian itu termasuk kilometer 92 Kecamatan Kalijati Kabupaten Subang. Salah seorang pengguna jalan, Gilang 33, membagikan video sesaat setelah kecelakaan tersebut di media sosialnya. Tabrakan antara bus Prima Jasa dan truk pengangkut ayam di KM 92 arah Cirebon, katanya saat dihubungi wartawan. Dari video yang ia bagikan, terlihat bus angkutan umum keluar dari badan jalan dan tersangkut di perbukitan. Sedangkan, truk bermuatan ayam mengalami kerusakan parah berada di badan jalan hingga menghalangi laju kendaraan lain. Selain itu, ratusan ekor ayam yang dibawanya pun berserakan di jalanan. Ayam-ayam terebut terlihat tak bergerak atau diduga mati. Saya tidak melihat korban manusia, tapi saya dengar dari orang yang berada di lokasi, ada yang meninggal dunia satu orang, kata Gilang. Hingga berita ini dituliskan, belum ada konfirmasi resmi dari Astra Tol Cipali selaku pengelola maupun petugas patroli jalan raya Tol Cipali. Akibat kecelakaan tersebut, arus lalu lintas kendaraan dari arah Jakarta menuju Cirebon macet.